Bak petir di siang bolong, dikenal harmonis mendadak, Emil Dardak blak-blakan beri pengakuan ada penyesalan nikahi Arumi Baksin. Rumah tangga pasangan artis ini dikenal harmonis, namun mendadak Emil Dardak blak-blakan menyesal menikahi Arumi Baksin. Pengakuan tentang penyesalan ini diakui Emil Dardak ketika menjadi bintang tamu dalam podcast milik Dodit Mulyanto. Ketika itu Emil Dardak ditanya soal penyesalan dalam hidup. Entah ada permasalahan atau tidak, Emil Dardak singgung penyesalan dalam pernikahan. Waduh, kenapa ya? Jadi bintang tamu podcast komika Dodit Mulyanto, aktris Arumi Baksin dan suaminya Emil Dardak ikut permainan tanya jawab. Emil ditanya pernah menyesal karena apa? Aku gak mengerti, menyesal karena salah beli makanan. Jawab Emil Dardak bingung. Dikutip dari kanal YouTube Dodit Mulyanto pada Kamis 7 Oktober 2021. Emil berkata, memang kini ia punya rezeki lumayan yang bisa membeli makanan, tetapi perutnya yang sudah tidak ada ruang. Sementara, dulu kala muda berkebalikan, ruang perutnya banyak tetapi rezekinya yang kurang. Maka itu kini Emil menyesal jika salah makan dan memesan makanan lagi karena tubuhnya pasti menolak karena kelebihan muatan. Arumi Baksin tiba-tiba menyeletuk, kamu gak menyesal menikahiku? Tanya Arumi ke Emil. Emil hanya tertawa mendapat pertanyaan tersebut. Namun ia punya jawaban super. Menyesal menikahimu tidak lebih awal, ucap Emil Dardak lantas bersorak girang. Emil mengaku memilih Arumi karena melihat kebaikan hatinya. Saat disuruh menggambarkan Arumi, dengan satu kata pun Emil menyebut istrinya sebagai bidadari.